Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jumpa lagi dengan aku, Kak Seno CK. Lur, hari ini aku bersama tim kader Posyandu Waloyo Jiwo sedang mengadakan Posyandu keliling, Lur, yaitu mengontrol pasien ODGJ. Nah, kunjungan kali ini, Lur, kami berada di Desa Bacem, Kecamatan Pongkok, Kabupaten Blitar. Nah, kami mencoba mengajak ngobrol dengan salah satu pasien ODGJ yang ada di sini. Dan hebatnya, Lur, ODGJ ini mampu membangun rumahnya sampai 3 lantai, Lur. Nah, itu bagaimana ceritanya? Wah, aku kurang tahu, bayang, Lur, kurang jelas. Nah, dan di sini, Lur, bapak ini enak sekali diajak ngobrol, Lur. Yuk kita ikuti obrolan kami bersama ODGJ ini. Cuman wayang, tapi ceritanya sampean mboten paham. Oh, mantap. Kuwi pas nek wayang ngene terus bakul janjingine. Niki sinten, Mbah? Niki Bagong napa Semar? Semar. Semar. Semar iki biasane kancane karo Mbah. Tapi Bagonge ora teko. Ono Mbah ya. Lah, sampean berarti seni. Nah, kan aku SD niku. Sing jenenge Kang Kasto iki wali. Anu, nglukis ngeten iki. Nggih. Nggih. Nek jaman omahe gedhek saiki wis tuku motor Ryan api. Nggih. Yo, ae omahe kok peke wayah. Nggih. Nggih, sing penting tetep dijaga kesehatane ngoten, Mbah, nggih. Wayah mam wis mam. Monggo napa? Sumami sewanji-wanji badhe blonjo napa medal maskere digamel ngoten nggih. Niki lek ceritane masalah napa pandemi niki jenengan kedik-kedik perangge mira anu covid corona mireng nggih. Nah, lek ini mireng lek sak ngertosi jenengan lek ini jaman riyen ngoten jawane pripun napa pageblok napa pripun ngoten. Corona niku bener mau sekolah lho. Nalika enek mantan niku kok enek. Enek ngaji lagu Wahrun Wahrun. Wahrun iki jenenge. Pertemuan mantan. Nggih. Nek sing corona niku asale wong sing akeh sukure mugi syukur wong sing duwe njuma syukur mbasan corona kok anu moko yang kene wong sing syukur ngono lho. Dadi corona iki maksude iki nyingkurne perkara sing sing wis disakuri kuwi mengkae. Oh, awake dhewe carane empun niate bersyukur. Nggih. Tapi sing keri-keri niki penak ngomong nyingkuri nggih nyingkuri sing sampun sing nah. Namung disyukuri niki. Dadi padha karo pripun? Kasarane tembung padha karo oh mungkin ngalene adat kebiasaane sing wis ana adate niku wae ngoten no kebiasaan niku wae no pripun? Nah ngoten iki. Mung nek menurut jeneng kok enek fiil nyusul fiil mandi. Asale anak berani, asale kan pesta pasti berani. Terus akhirnya kena fiil mandi. Ini yang telah lampau jauh itu apa? Diganding. Ngoten gila digandeng-gandeng nih. Lek nek menurute napa? Corona niku wae menurut jenengan. Terus bar corona niku pas bodoh-bodoh niku kan ben gawangan niku lak dicepaki banyu
nengke ngarepan nih. Sama cuci tangan. Virus tuh. Nengke cuci tangan. Virus nih gue nengke. Gandengane corona nih lah. Nengke. Iku aturnya sakit nular mbak nengke. Sakit nular. Melalui apa nularin mbak? Virus nih gue. Nengke. Lek pulau Jamba kenduren kalau Mbah Hadi. Apa sih mbak? Nikili pulau nih. Apa tuh bing? Yang namanya Tanjalan ini lah. Orbitan Sayun. Sayun deh, Sayun. Kuih lain jadi tadi. Pas enek bulan Isra' Mi'raj, lalain dungoneku miras virus. Nah, miras-miras niku nggih keterangane Irus. Neng miras-miras niku kan padha karo apa jenenge? Virus to. Virus. Nah, niku. Oh, wonten. Nah, niku kanjengan sami niku. Nggih ta? Nggih. Oh. Lah kula piye, Mbak? Nggih bener paham ngomongi Irus lek nalika enek dawet enek gambar wayang dase. Iki dase wayang. Kene canting biru nggih nyanting. Dawet. Nah, aku tahu niku, nang sudah. Nyirah niku. Sik, niki karo ben rodok nyantek, rokoke panggah iki opo nginting, ganti nginting. Engko nyoblo iki, Yang. Aku sama lintengnya lho. Tau to ning kene. Buruk. Nginting sawan. Paling mampu, dia tidak akan kayak ini. Jadi bisa, jadi orang lintang ini kau gentleman. Gee, saya penting ngeten mbah, mugi-mugi ngeten krono ngeten wabah niki is kau edit bareng, bodoh dungo dinungo, mugo-mugo wabah tinggal sirno saking alam dunia ngeten gee. Dunga ini mbah, nanti mbah. Lintang saya. Mungkin, lainnya kula sak rencang badhe wasul nyuwun barokah doa ngoten Mbah nggih. Nggih niki sak apa linteng sik rodok gayeng. Ojo gedhe-gedhe Mbah, blenger aku. Awet malahan Mbah, enggak apa-apa Mbah. Iki sing kae sing murni. Murni. Nah niki to gale sing kula pek. Sing kula nggih. Dipili ning nggih. Enten gunung to jenengan aku gunung terunjuk nih tangga tak keluar itu yang panjang. Terus ngapunten mbah, ngeten iki moro-moro apa ujuk-ujuk sak rencang dugi dolan ngeten iki jenengan kaget napa terus akhirnya terus cerita-cerita terus malih rumangsa ayem napa demen oh dijak cerita enten kancane ngoten mbah gitu. Gimana iki mbah? Nggih niki mengke lek pindahno terus anu sing dicuci malih kan pun. Nggih, mengke rencanane teng Sidorejo, tapi kranten wedale. Wedale pun sore menawi ditunda nggih. Masalahe kan setiap berkunjung nggih. Napa nggih? Dangune waktu berkunjung kan mboten kenging ditentokne. Nggih. Dados garange ten iki kadung krasa nyaman jenengan cerita lebih ngalih nyaman gitu baturi pisan nggih pun pundi kula lintingane tak rokok iku sampe linting nah aku sampe linting ning ngene nah nggih rodok padhet rasane enak nih gitu. Enak iki rasa apa mbak stroberi apa cengkeh murni iya rasa cengkeh murni ayo mbak sampe linting nah aku bisa gebres-gebres mbak persiapan mbak Koro niatnya tombo teko loro lungo gayane mbah Jono sarjana muda kripen mbak aja ini jik sangu koreng masalahnya disumpah jik orang gelem ini mantap mbah gurih cengkeh murni kok teko gunung apa mbah ini gunung Telunjuk Telunjuk berarti iki gunungnya nggih gunungnya iki Telunjuk heeh
Saone pinten, Mbah? Bakone niku. Bakone niki kadang-kadang ning maringi niku. Golek maringi. Nggih. Pun jotek. Nggih. Nek lek ra duwe ya tuku. Sing ireng pinggir. Iki wae jenggote katut kok. Niku anane tenandap nggih, nang dapure nggih. Napa? Dapure lek masak tenandap. Nggih, bener nika. Mesen ginting. Nggih. Iki Mas Yusfil. Nggih. Mbak Arno ki mboten ngudut nggih. Nggih, mengke mawon riyen. Mbah, monggo Pak, pengen nembang malih Mbah, kula Mbah mireng jenengan kok. Caping gunung. Sing selawatan go, selawatan go. Sing selawat dadar Mbah. Mari bersyukur. Biasane jenengan nenek pas kentrungan. Nah, nggih Mbah, go. Sekecane jenengan mriku. Lah kene Roma sakit mboten, Mbah? Roma rong apa? Sing napa ya? Nah, niku sakit. Dereng sakit. Duwe meneh jenengan lagu napa kira-kira? Sing jenengan sing gunak sing sanjenengan duwe meneh. Niku mesti iso. Wonten radio sing rumone ku. Kok enak. Pak Indah. Sing pripun lakune niku? Jakarta kan Jakarta kota indah. Nggih. Lek ning sing Betapa Indah kok. Okeh. Okeh. Heeh, satu kae. Nggih. Terus kinten-kinten lagune pripun? Ngono. Lah iki ya rong patek. Rong tak apa? Cobi sak keneke ae, Jaja. Betapa Indah. Ngono lho. Nggih. Tapi ya rapal. Siapa? Sini kalau Mbah sing salat bater salatullah salamullah niku bater sakit. Mboten apa? Sakit. Nah niku mawon kok, cepi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawasalna bi bismillah wa bil hati Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mas api Ridwan Pak, Ridwan monggo mandat riyen. Mbah ngenten, niki kula sak rencang, kula kinten asal silaturahim, mumpun panggih sehat semuanya. Terus mugi-mugi Mbah Jono piyambak tansah pinaringan kesehatan sak keluargane ngoten nggih. Terus niki sak derenge wasul kula nyuwun tulung barokah doaipun saking Mbah Jono. Kula dijenengan dungane riyen. Pak Usman niki jenengan andhap riyen. Matur suwun, Mbah. Niki kula sarenan sarencang. Demikian tadilah, Lur.
obrolan kami bersama Mbah Jono yang setelah aku pikir-pikir Mbah Jono ini sangat kreatif juga lur, dan dia juga sangat piawai dalam melakukan aktivitasnya. Buktinya dia bisa membangun rumah seperti ini dan sudah keramik juga, cukup bersih juga rumahnya. Nah inilah lur, berada di lantai ketiga lur, sehingga kami harus turun. Nah ini teman-temanku semuanya sudah mau turun. Proses untuk turunnya pun juga bisa dikatakan susah lur, karena lubangnya hanya muat satu orang, sehingga tidak bisa untuk bersama-sama, harus bergantian untuk turunnya. Nah ini lur, kami mengucapkan pamit kepada Mbah Jono, dan sekarang kami sudah mulai turun lur. Nah ini karena juga sangat susah untuk turunnya, nah beginilah lur, akhirnya kami bisa turun. Nah ini lur, berada di tingkat 2 lur, jadi masih tinggi, lumayan tinggi juga lur rumahnya. Nah setelah kami di lantai kedua, nah untuk lantai 2 ini turunnya sudah enak lur, bisa tangga, dan tangganya ini sangat enak di naikin atau diturunin. Nah apabila kita perhatikan rumah sekitar Mbah Jono ini lur, nah cukup bagus juga di sini. Nggak tahu ini habis berapa, saya nggak tahu. Dan Mbah Jono ini sebetulnya dia sudah mandiri lur, intinya dia sudah bisa bekerja sendiri. Nah ini kambing dari Mbah Jono, terus rumah sekitar Mbah Jono yang di lantai bawah lur. Nah ini yang di bawah, dan apabila ke atas nanti dilihat dari sini lur, bagaimana ketinggiannya. Sebetulnya rumahnya tidaklah terlalu lebar lur, kecil, tapi ya seperti inilah rumahnya Mbah Jono. Matur suwun lur, sudah menemaniku sampai di sini. Suwun.